Ajir Official. Ajir Official. Coba kita lihat, kita dengarkan mid hack-nya dulu. Oke? Siap. Dan lagi. Ini low-nya, low. Sapnya lur. Ini scope platinum 15 in. Oh, bareng-bareng ini lur. Habisnya ya, dari mulai boxnya, power serta aksesorisnya maupun speakernya itu habis berapa kira-kira pas? Kira-kira masalahnya gini ya, kita ini babat mulai satu persatu, jadi ada rezeki sedikit kita belikan ini, ada uang sedikit kita belikan ini, jadi nggak langsung. Oh, nggak langsung kontan gitu ya? Bertahap. Nah ini. Ini ada banyak sekali box-box dari 16 in. Ini emang pecinta audio ya, Pak Bakoh. Ya, ini Bakoh, ini terus terang saja untuk yang ini saya ini termasuk apa ya? Kru. Oh, termasuk dari kru dari ini.
ini sangat besar, namanya STW Audio. STW Audio ya. Siap siap siap. STW berarti Audio ini untuk gudang yang kedua ini. Gudang kedua. Gudang yang pertama, ada di sana. Oh siap siap. Banyak sekali ya, di sini ada rentetan dari box subwoofernya dari ya. STW. Ya. Boleh bertanya satu-satu pola apa saja ini. Oh bisa, iya monggo. Pak Imam bisa kita dijelaskan. Kita kenalkan dulu. Oke. Untuk yang ini, untuk yang dua ini box planar. Box planar, ya. Ya. Dua ini ya, Om ya. 18 ini. 18 in. Ini pakai speakernya apa? Speakernya biasa-biasa aja, Mas. Pakai Deluxe. Pakai Deluxe. Ya. Sos pakai ya toh. Ramah lingkungan. Terus yang baratnya itu, yang deretan. Deretan ini. Ya. Tiga. Ini sama ini. Oh, semua sama. 6 ini sama. Oh, gitu. Ini ya. Kita kan belinya langsung jadi. Oh, langsung jadi. Pok jadinya. Ini katanya yang punya dulu Pok Kocomoto. Pok Kocomoto ya. Ini kan speakernya dibalik. Pakai speaker apa itu? Deluxe juga. Insya Allah sama. Oh, Deluxe. Karakternya seperti apa kita sih, penggemar. Pak Imam ya, dari Pok Planar dan juga Pok Kacamata itu? Karakternya ya low, sub low. Kalau mengenal dari boxnya tuh berarti berapa jarak jauhnya Pak ketika dibunyikan dari box kacamatanya itu yang dapat apanya, atau mungkin dari saklernya atau mungkin dari cetangnya? Kalau model kacamata ini subnya jauh ya. Iya, subnya jauh ya. Ya itu juga tergantung speakernya, dari speakernya lah ya. Tapi kalau seandainya ini dikasih PNC seperti apa kalau? Wah, tambah sos ya. Sos lur. Yes. Ya, semoga nih. Kalau ini iki lur dhewean iki mentes iki. Untuk yang dua ini box Martin. Box Martin single. Inisiatif dari mana ini? Kok buat box dua ya, box kan subwoofer? Gimana? Uji coba. Martin karakternya gimana? Mana gimana? Terus setelah jadi seperti apa sih, bisa dijelaskan dari karakternya box Martin ini? Kalau yang dipakai dari STW? Ya sama, ini semua hampir sama sih. Cuman hampir. Yes, kita nggak mau inilah, nggak mau ini karakternya gimana, nanti kalau ini nggak sama atau yang bagus yang ini, nanti yang punya ini nggak bagus ya. Yang penting kita intinya tetap anu ya, tetap. Iya. Punyalah istilahnya, yang penting tetap bunyi ya. Tidak mengecewakan. Besar-besar ya. Sudah ada berapa ini? Ada 8. 8 ya, Bu ya. 8 tambah ini terus di gudang yang satunya ada juga. Oh, ada juga. Yes. Itu miniskop. Miniskopnya. Miniskop ada 6 box. Ya, yang kemarin itu lur, yang waktu dulu pernah saya review tuh. Berarti ini termasuk juga dan aksesorisnya semua di gudang utama. Oh, siap-siap. Ya, berarti di sudah. Sini ya, cuman ini sama itu alat-alat. Ya, iki alat-alat gawe penyangga. Sos pokoknya iki. Ya. Ya, iku mau suaranya dari Bakoh Audio Miniatur, ternyata yang punya ini juga powernya RDW. Oh iya, powernya RDW. Rakitan DW. Rakitan DW ya. Termasuk dari krunya STW ini Pak Imam. Om bro wani ngayal lo. Om bro wani ngayal tetap dalam prosedur sound system yang semestinya. Tapi tidak mengecewakan, walaupun hanya sedikit, tapi insya Allah untuk acara hajatan bisa. Ya untuk... alhamdulillah, ini baru bongkar kemarin. Baru bongkar kemarin ya. Kemarin. Alhamdulillah. Ini, ya seperti itu. Ini insya Allah untuk tanggal 2 kita naik lagi. Untuk tampil lagi di mana itu kira-kira? Insya Allah di ini Bermulyo. Ya itulah ya teman-teman ya, dari Ajur Official kita jalan-jalan ya, tadi lama sudah tidak jalan-jalan karena ada sedikit halangan. Ya alhamdulillah nemu konten satu. Ini enggak di review nih. Oh, ini miniatur zaman dahulu ini. Oh, ini.
Iki wis sos lah iki jenengan. Lah iki channel lur, tapi sekarang namanya bukan Noras Channel, Noras Channel ya. Sekarang berganti dengan Noras Vlog. Ya, dulunya Noras Channel, sekarang kita ganti Noras Vlog. Noras Vlog. Iki opo iki maksudnya cek ning kene iki? Jawane pengen bareng iki ta? Battle, oh, battle. Battle. Jak battle iki. Kurang ajar iki jenenge. Tapi aku mau. Lah iki uripne nggo opo? Nggo desel ora muni. Wah, kowe. Itu mulai tahun piro? Tahun kalau bendo iki paling, zaman kalau bendo iki. Kalau bendo. Zaman kalau bendo sampai seprene sik enek. Tapi sik muni iki, Pak ya. Ini muni. Ini teman kerja. Oh, waktu itu ya. Iya. Jadi ketika di sawah, ketika apa-apa gitu ya? Ya enggak, kalau di sawah. Ini banyak waktu ini. Oh, ini bangun gudang. Ini musik ya. Ini. Nah, ini Bray. Ya. Ya, seperti itulah. Intinya itu sebenarnya mau saya battle ini. Tapi inti. Kasihan yang ini. Ya, seperti itulah lur, jadi perbincangan dari Pak Imam. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya ya dari Acir Official dan juga Noras Vlog. Noras Vlog ya. Subscribe. Ah, wong iki memang ternyata wong lucu. Kalau seandainya nanti bisa mampir di channelnya Noras Vlog, jangan lupa ya like, comment, share dan subscribe-nya. Terima kasih dulur. Salam sejahtera, semoga sehat selalu dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.